Selamat datang di channel Rusdi Amawang RY. Selamat datang di channel Rusdi Amawang RY. Jangan lupa subscribe and share. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala nikmatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Rusdi Amawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang cara mengubah mesin pencari pada Mozilla Bing, contohnya Bing, menjadi Google atau yang lainnya. Seperti ini mesin pencarinya Bing. Langsung saja praktiknya, tentu kita buka Mozilla itu terlebih dahulu. Pada tampilan Mozilla kita pilih, ini Mozilla-nya dalam bahasa Inggris, kita pilih tool, atau bisa diubah nanti ke dalam bahasa Indonesia di pengaturan atau settingnya. Pilih tool di sini, pilih option, atau bisa juga dipilih di sini segi tiga tanda garis mendatar tiga bilah. Sini open menu, ada option, kita klik option ini. Di sini kita atur untuk mengubah mesin pencarinya. Bagian home ini bisa juga Anda atur, misalnya nanti dibuat custom ORS-nya, misalnya kita cari custom alamat Google, di sini kita hapus, kita coba sini terlebih dahulu, klik tab baru, kita klikkan Google terlebih dahulu untuk mengetahui URL-nya. Ini dia URL Google, kita pasang di sini. Ini Google sudah ada, kita pasang. Sekarang kita masuk ke search atau mesin pencarinya di sini. Ini mesin pencarinya Bing. Kita ganti, jika ada Google, ini Google, kita ganti Google. Kita yang lainnya, terserah Anda, kita ganti Google. Bagian sini, kita hapus saja riwayatnya. Kita remove. Ini Amazon, kita hapus saja. Kita letakkan Google saja yang di atas, ini Google. Sudah selesai seperti itu. Kita coba tutup, nih klik tab baru di sini, apakah sudah bisa Google nanti pencarinya. Kita tutup saja terlebih dahulu Mozilla-nya. Kita coba masuk kembali, kita klik Mozilla-nya. Ini sudah bisa mesin pencarinya berubah menjadi Google. Untuk pengaturan bahasanya bisa Anda ubah untuk menjadi bahasa Indonesia, mudah saja klik option tadi. Kita cari bahasa di menu home, cari apakah ada di menu home, bukan, ternyata di menu save. Kita cari ada ke bahasa Indonesia, bukan juga di general. Kita coba cari di general, ternyata di general ada bahasa ini, bahasa. Kita cari apa, kita cari terlebih dahulu lanjutnya save form. Kita coba cari apakah ada bahasa Indonesia, klik ini, kita cari Indonesia. Ini ada Indonesia, klik add. Pilih OK. Sekarang
belakang untuk menerapkan ini, kita ini klik terapkan dan mulai ulang supaya berubah jadi bahasa Indonesia. Ini sudah berubah bahasa Indonesia, kita tutup saja. Jadi sekali lagi seperti ini untuk mengubah mesin pancarnya. Untuk bahasa Indonesianya klik alat, tentunya klik pengaturan. Untuk mengubah tata bahasa tadi di bagian umum, di sini bisa Anda atur pengaturannya. Untuk mesin pancar dari di sini dicari untuk bahasa Indonesianya, ini sesuaikan saja. Selesai, petunjuk dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang kata wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.